Ya. Mungkin kalian punya yang makeup remover apa aja gitu ya. Sebelum mulai makeup, tetap harus pakai toner. Karena pertama, toner itu kegunaannya dia untuk lebih mengangkat, lebih membersihkan sisa-sisa kotoran di wajah. Selain itu juga dia bisa mempersiapkan kulit menerima moisturizer atau primer itu, jadi makeupnya lebih halus. Kalian langsung bersihkan makeup dengan makeup remover tanpa diikuti sama toner. Nanti hasil makeupnya jadi becek karena dia akan bikin makeupnya jadi luntur. Harus pakai toner dulu ya. Jadi pastikan benar-benar bahwa kulitnya itu siap untuk di makeup dan bersih. Itu kita keringkan wajahnya. Ada yang udah bawa toner? Toner bawa. Toner bawa ya, makeup remover. Kalau enggak boleh ambil di sini. Okay. Boleh pakai. Karena ntar hasil toner, toner ada tulisan tonernya. Ya. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita pakai primer. Kalian udah bersih semua kan ya? Sudah. Ya. Bisa juga ikutin apa yang saya lagi demo sekarang. Pakai buang, sekali pakai buang. Jadi kuman-kumannya nggak menyebar ke customer yang selanjutnya. Ya, ada yang pakai palet ya. Bisa juga, tadi kita udah sanitas tangan, bisa juga dipakai di sini. Itulah kegunaannya, kenapa tangan kita harus bersih. Di seluruh wajah primernya. Iya. Sambil dikit ini yuk. Jangan lupa bagian leher juga. Setelah kita pakai primernya, ada primer yang bisa langsung kering, menyerap di kulit. Ada juga yang memang butuh waktu. Kalian bisa tunggu sekitar
seperti 1-2 menit. Kalau enggak nanti dengan corrector atau foundationnya dia adu balap gitu, hasilnya bakalan berminyak ya. Jadi kalau ini kita tes dulu aja. Oh oke, okay. Keluar aja dikit di bagian area yang pipi gitu. Sekarang kita mulai lihat nih klien kita kekurangannya di mana ya, imperfection mana yang kita mau betulkan gitu ya. Kayak mbak ini bagian bawah matanya ya. Tanya kan ada sedikit gelap. Mbaknya juga pakai kacamata. Jadi kadang kalau orang pakai kacamata itu bagian sini yang untuk penahan hidungnya itu juga ada bekas gitu. Nah itu juga boleh ditutupin. Kayak mbak ini di bagian sini dia ada tanda lahir ya mbaknya. Ini ada tanda lahir, bisa juga ditutupin. Jadi pakai warna orange juga. Kalian lihat ya, waktu saya blend warna orange-nya menutupi bagian yang saya mau tutupin, itu harus rata. Jadi nggak bisa masih terlihat tebal warna-warna orange. Harus benar-benar rata warnanya. Kalau nggak, orange-nya itu akan terbawa ke step berikutnya, ke foundation. Thank you.
Setelah saya tadi pakai warna orange, terus saya conceal pakai warna kulit, dia menyamarkan daerah yang gelap tadi. Sekarang kita masuk ke foundation.